Setakat ini, hanya 35 individu yang direkodkan menerima rawatan ke hospital susulan dari kesan adverse susulan imunisasi AEFI dari suntikan COVID-19. Esko Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Akmal Salih berkata, jumlah itu adalah berbanding dengan 700,000 penduduk di negeri ini yang menerima suntikan imunisasi COVID-19. Antara 35 kes itu, kesemuanya Alhamdulillah telah sembuh seperti sediakala, dan di negeri Melaka tidak ada sebarang kematian disebabkan oleh imunisasi yang telah diberikan. Jadi, sehubungan dengan itu, saya menyeru pada seluruh rakyat negeri Melaka khususnya untuk meyakini bahawa vaksinasi yang diberikan ini adalah terbukti selamat dan terbukti berkesan. Bila berkata demikian pada sidang media selepas sesi soalan lisan Dewan Undangan Negeri Melaka di Seri Negeri Air Keruh.